Salam dan selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri di rumah. Khususnya di ayat yang kedua, Paulus mengatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di ayat yang kedua ini, Paulus sebenarnya merujuk kepada dua teks perjanjian lama, yaitu Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai ayatnya yang terakhir, kemudian Mazmur 67 ayatnya yang pertama. Jadi dari kedua teks perjanjian lama ini, Paulus melihat sebuah relasi intertekstualitas. Ada kaitan dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Dalam Bilangan pasal 6 ayat yang ke-27 ada sebuah kata menarik di situ yang saya ingin Bapak Ibu kita semua memperhatikannya, yaitu kata meletakkan. Kata meletakkan ini dapat juga diterjemahkan dengan kata memanggil namaku dan menaruhnya atas Israel. Artinya Harun harus memanggil nama Tuhan dan meletakkan nama Tuhan itu di atas bangsa Israel. Dengan maksud mengucapkan ucapan berkat atas bangsa Israel. Dan bukan hanya ucapan berkat itu kepada bangsa Israel, tetapi yang paling penting adalah nama Tuhan ditaruh di atas bangsa Israel sebagai pertanda atau penanda bahwa Israel adalah milik Yahweh, adalah milik Allah. Termasuk saya dan Bapak Ibu adalah milik Allah. Jadi ketika orang-orang Israel itu meminta berkat, mereka tidak memintanya daripada para nabi, tetapi mereka memintanya daripada Yahweh. Jadi satu-satunya sumber berkat hanya ada di dalam nama Yahweh. Demikian pula Rasul Paulus berdoa dan memohon berkat itu, sesuatu yang baik kepada jemaatnya yang ada di Korintus. Paulus memohonkan doa berkat kepada jemaat Tuhan di Korintus. Itulah sebabnya Paulus katakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kalau kita memperhatikan konstruksi tata bahasa ayat yang kedua, Paulus katakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang dimaksudkan Paulus di dalam ayat yang kedua ini adalah bahwa baik Bapa maupun Tuhan Yesus Kristus itu memiliki hakikat yang satu dan sama. Jadi ucapan berkat atau benediksi atau memohonkan berkat adalah sebuah ucapan yang trinitarian. Jadi damai sejahtera dan kasih karunia bukan hanya berasal dari Bapa, tetapi juga berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada waktu kita membutuhkan berkat dan meminta berkat, jangan meminta kepada pribadi yang lain selain daripada Allah. Dan Allah di dalam kekristenan adalah Allah yang trinitarian. Karena itu Paulus berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Doa saya, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Selamat pagi dan salam.